Halo semua dan kembali lagi di channel gue dan hari guys, sebelum kita mulai video jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel ini. Karena hari ini guys, gue mau buat tutorial build cara membuat sumur ya di belakang ini ya guys, kayaknya di belakang ini. Nah by the way guys, ini gue record jam 3 pagi yang gue upload, which is 1,5 jam lagi 4:30 karena kalian kemarin udah vote. Jadi kita langsung record aja, jadi gue harus cepet-cepet dan gue harus edit dan langsung upload. Dan ya, kita langsung mulai aja ya guys. Go! Oke guys, jadi pertama kita adalah membuat lingkaran. Nah, buat lingkaran itu gampang ya guys. Kita mau buatnya desain yang kecil dulu saat. Nah, ini ada yang desain begini nih. Mungkin ada yang lebih kecil lagi mungkin ya. Kayak ada yang lebih kecil lagi. Cuman biasa kalau gini itu standarnya segini ya, biasa kalau nge-build. Kalau gua sih kadang gua nggak tahu sih kenapa gua ambil polish. Nah, ini jadi kalian tinggal naikin dua gini. Pokoknya 3-1-3-1. Nah, begitu tuh. 3-1-3-1. Nah, udah begini. Nah, di sini udah gini, udah jadi yang namanya untuk jadi sumurnya. Nah, di sini kalian tinggal dalam tinggal pokoknya intinya tinggal dalemin doang ya, kayak kalian dalemin. Ini gua nggak terlalu nggak perlu dijelasin ya dalam ya, kalian semua udah ngerti lah ya. Ini intinya ini bawahnya itu apa namanya, diisi batu semua, dan yang nanti itu ada campuran blok lainnya guys. Jadi ini pokoknya intinya kalian isi dulu semua. Oke guys, setelah kalian udah ini gini, kalian bisa lihat di sini gua ada taruh cobblestone. Nah, di sini tuh gunanya itu dia untuk yang namanya bikin tekstur ya guys. Kalian bisa tambahin gini. Jadi dia tuh ada beberapa tekstur yang berbeda. Jadi ini kalau kalian taruh-taruh begini tuh dia akan membuat suatu pattern yang lebih menarik, yang lebih enak dilihat dipandang orang. Kalian juga bisa kalau misalnya kalian lagi survival gitu atau mungkin kalian kreatif gitu, kalian juga bisa pakai cobblestone, pakai coral juga bisa. Cuman nggak usah ya guys, terlalu ribet gitu ntar untuk yang survival. Nah, ini kita tinggal ambil slab-slabnya doang nih. Ini kita let's say kita buatnya begini guys. Nah, begitu ya guys, kita buatnya jadi ini kayak ada tangganya begitu. Ini kita taruh tangga, kita taruh stairnya ini lagi dah. And the side. Nah, kayak gini. Sabar, nanti kita campur-campurnya nanti aja dulu. Nah, kita bisa buatnya begini. Setelah buat begini guys, kalian bisa buat desain-desain sampingnya nih. Kayak contohnya kalian mau ininya rada begini. Kayak jadi ada apa namanya? Ada variasi ininya, ada variasi bloknya. Tuh, jadi kayak lebih halus bentuknya. Terus ini juga tempat untuk naik, dia ada lengkungan. Nah, di sini bawahnya air nih. Nih, terserah kalian ya bikin dalam sedalam apa. Ini karena tutorial ya gini ya, kira-kira beginilah ya. Pokoknya ya namanya juga sumur tuh biasa dalam. Di sini kita tinggal taruh lock di sini. Kita taruh kayak 4 gini. 4, oke. Okay. Setelah udah taruh 4, kita bisa taruh yang namanya kayak trapdoor dan kayak jenis spruce-spruce lainnya, kayak spruce stair, spruce slab, dan kita mungkin bisa fence juga, oke. Okay. Nah, di sini kita juga bisa tambahin kayak gini, begini, taruh stair di bawahnya sini dan kita taruh trapdoor. Jadi itu kelihatannya tuh kayak fondasinya kuat ya guys. Nih untuk ininya, apa namanya? Gagangnya itu, jadi dia tuh kuat gitu, jadi nggak letoy-letoy ya, kalian bisa lihat ya, jadi kayak kuat strong gitu. Oke, okay? Setelah itu kita bisa buat atapnya. Atapnya itu sebenarnya bisa buat begini aja, kita bisa buat begini simple aja begitu. Udah buat begini, kita buat atapnya dulu mungkin ya. Mau buat atapnya, mungkin atapnya kita mau buat desainnya tuh lebih ke warnanya cerah-cerah kali ya. Kita mungkin pakai oak, terus mungkin terus atasnya pakai brick juga, oke, okay. Ya kita buat begini dulu guys. Oke, okay, kita buat frame atapnya, atap simple aja gini ya kan, buat segitiga begitu, buat begini, 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 begitu, dan jadi. Nah, di sini kalian bisa taruh yang namanya atapnya. Nah, atapnya ini kalian terserah ya guys, pakai warna cerah kalau gue ya. Mungkin kayak bricks kali, bricks oke juga, not bad lah bricks. Nah, ini kita taruh begini kan, anjay. Nah, di sini kita bisa taruh slab. Kita bisa taruh slab juga di sini dan jadi atapnya gini kan. Ini kayak desainnya yang simple banget ya guys. Sebenarnya tuh apa namanya, kayak gini tuh biasa lebih ribet lagi. Cuman gue mau bawa kasih kalian yang simple aja. By the way, tadi ini gue pakai ini ya, pakai stair, pakai trapdoor kayak gini, kayak untuk buat lengkungannya gitu. Jadi nggak terlalu kaku gitu ya. Ini juga sama, kita buat di sini juga. Kita pindahin ke sini, taruh sini, ya kan? Terus di sini kita bisa buat begini, kayak stairnya tuh di atas dia, dan dia tuh ada banyak, jadi dia ada fondasinya juga, nggak dia nggak ganjelin ininya, apa namanya, atapnya tuh kuat gitu, strong. Jadi ini alasan kenapa ada atap sih, nara bang, kalau di itu biar airnya tetap bersih guys, nggak kena hujan. Kalau hujan kan bisa kotor gitu. Kita bisa pakai wall atau enggak deh, nggak usah pakai wall, kita bisa pakai apa namanya, grindstone. Nah, grindstone kita taruh begini kan, atau kita mau begini atau arahnya begini, terserah kalian. Kita taruh apa namanya, what you call it, this fence. Terus taruh hopper, bukan hopper, apa namanya, cauldron. Nah, cauldron. Terus mungkin bisa kali kita bisa taruh trapdoor juga bawahnya. Terus taruh sign
untuk detail, untuk ya inilah ya, apa namanya, untuk desain tuh. Nah di sini kita buat kayak semacam talinya gitu keluar, oke? Jadi kita butuh ini lagi, kita butuh ini, kita gini kali ya, begini kali ya. Tunggu ya guys, mungkin terlalu jauh kali ya. Nah tuh kan terlalu jauh kan. Jadi gini guys. Nah guys, jadinya begini, kalian bisa lihat. Jadi sini kalian di sini ada tempat untuk berputar-putar. Mungkin kalau kalian mau desain lagi masih bisa sih. Nah kita buat kayak begini. Oke, jadi itu kayak ini kayak mesinnya. Terus kita taruh kayak lever gitu mungkin. Jadi kayak itu kayak diputar-putar. Jadi untuk ngangkat ininya, ngangkat apa namanya? Ngangkat cauldronnya. Terus ini kita juga bisa desain lagi, misalnya pakai slab dan trapdoor. Bisa juga begitu. Dan jadi basically begini ya guys, kita buat yang namanya cauldron ya guys. Ini kita juga bisa tambahin desain lagi atasnya dengan cara tambahin slab selang-seling dengan trapdoor oak. Nah oke, setelah udah jadi semua ini, kita butuh yang namanya pencahayaan guys. Karena kalau tanpa pencahayaan nggak asik gitu. Caranya gini guys, caranya kita taruh pakai lantern. Kita harus pakai lantern. Kalian terserah, kalian mau taruh situ juga oke, mau gitu doang. Atau kalian juga bisa pakai chain juga oke, lebih keren. Oh badannya ini kalau pakai chain lebih keren kali ya. Pakai chain lebih menarik guys, tapi rada nggak nyambung gitu sama ininya. Ya udahlah, kita pakai fence aja. Tapi keren sih. Kalau misalkan kayak gitu, mungkin desainnya harus gua ubah lagi kalau mau pakai chain. Kita ini untuk chainnya kita pakai untuk atapnya aja kali ya, untuk kayak cahayanya aja kali ya. Tuh gitu, kita bisa pakai begitu. Kita juga bisa pakai di sini juga, depan belakang ada cahaya. Mungkin ada campfire juga. Oh ya terakhir ada yang bilang pakai shovel tuh bisa untuk ngilangin ini, benar atau enggak? Beneran lu guys. Wah, gila guys. Thank you banget loh yang kasih tahu loh. Soalnya rada kesel gua pakai air. Nih guys, sekarang kita taruh campfire ya kayak gitu di sini-sini. Kayak mungkin untuk kayak biar ini kayunya tuh lebih tebal gitu kelihatannya lah. Jadi lebih detail juga dan lebih kokoh gitu kelihatannya. Nah, setelah ini udah deh, gue tinggal dekorasi dan jadinya begini guys. Bam. Nah, gini guys kan, langsung jadi ya kayak jadi menarik gitu ya, walaupun ini build-nya simple. Jadi kalian bisa pakai ini apa namanya, teknik atau desain ya. Kalian nggak perlu mirip, kalian jadi ingat ya guys, selalu ya guys, di tutorial gua kalian nggak usah mirip build-nya. Setidaknya kalian ambil cuplikan ambil dikit-dikit dari detail-detail kecilnya. Mungkin kalian ambil, kalian mau adaptasiin cara buat gua buat pilarnya, fondasinya, atau tangganya, atau warnanya, terserah kalian ya guys. Kalian coba kreasi sendiri supaya kalian bisa belajar sendiri dan kalian bisa berimajinasi sendiri. Jadi itu aja, semoga kalian enjoy dengan video. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel ini. And see you guys next time. Dan jangan lupa nonton video gue sebelumnya. Thank you, bye bye.